Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada dua buah BMS, BMS 5S yang sudah saya sort menjadi BMS 3S dan BMS 4S karena keperluan saya untuk membuat BMS menjadi 7S ya. Jadi yang satunya saya buat 3S dan 4S. Terkadang pada saat pembelian BMS ini tidak disort di penjualnya ya. Bisa dilihat seperti gambar ini masih utuh di 5S yang tidak disort dari penjualnya. Perhatikan di lingkaran merah ya, masih terpisah. Jadi kalau kita ingin membuat BMS ini menjadi 3S, di sini harus kita sort. Bisa dilihat ya, ini sisi baterai negatifnya yang di sort ke B1 dan B2. Ini ada jumperannya. Dan di bawah ini harus di-short juga. Di sini ada 4 titik yang bisa kita solder untuk men-short agar bisa bekerja di 3S. Yang kita solder di titik 3 dan titik 4 ya, atau bisa dilihat seperti di gambar ini. Perhatikan yang ada lingkaran merah, dan kalau kita ingin membuat BMS 5S ini menjadi BMS 4S, untuk di sini di baterai min atau baterai negatifnya kita solder langsung ke B1. Yang B2 ini tidak kita jumper ya, tidak kita hubungkan ke negatif karena ini akan dipakai ke baterai pertama ya. Jadi di sini kalau kita short menjadi 4S, di sini negatifnya, di sini 4 volt, di sini 8 volt, di sini 12 volt dan di sini 16 volt ya. Dan sekarang coba perhatikan di sini, yang tadinya pada saat kita membuat BMS ini menjadi 3S, kita solder di sebelah kanan. Jadi pada saat BMS ini kita buat menjadi 4S, kita harus menyoldernya di sebelah kiri ya, di titik 1 dan titik 2. Titik 3 dan 4 dibebaskan, atau bisa dilihat di gambar ini yang ada lingkaran merah ya. Coba diperhatikan betul-betul karena ini terlalu dekat antara titik 1, 2, 3 dan 4 ya. Jangan sampai semuanya terhubung karena kurang ketelitian ya. Jika teman-teman ingin menserikan BMS-nya seperti BMS
yang ada di baterai saya ini. Coba diperhatikan untuk baterai negatifnya. Ini yang negatif. Negatifnya langsung kita solder ke BMS yang ada B-min. Karena ini BMS-nya 4S, jadi di jalur 16 voltnya kita ambil positif dari baterai menuju ke C-min BMS yang kedua ya, atau BMS yang 3S. Dan untuk yang di sini kita jumper ke negatif yang 3S. Kalau dihitung dari pertama, berarti ini berada di angka 5S ya. Karena ini 1S, 2S, 3S, 4S, yang ini 5S. Kita solder ke jalur B-min BMS yang kedua. Untuk outputnya yang negatifnya kita ambil di BMS yang pertama, yang BMS 4S. Dan untuk positifnya kita ambil langsung dari baterai ya. Dan diperhatikan juga untuk kita menserikan BMS ini. Jadi di antara baterai 4S dan baterai 3S ini, di baterainya tidak ada jumperan apa-apa. Jadi bebas, tidak ada hubungan di baterainya. Coba dilihat, tidak ada jumperan antara 4S dan 3S. Begitu juga sebelah sini. Jadi anggap saja ini dua baterai yang terpisah. Untuk menghubungkan menjadi 7S ada di BMS ini ya. Karena kalau kita jumper di baterai juga, salah satu BMS ini tidak akan bisa berfungsi. Sekian review saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.